Menyapa pendukungnya di Grand Pacific Hall, Sleman, Jogja, Rabu siang, Prabowo Subianto menerima dukungan dari 4.000 purnawirawan TNI Polri se-Jawa Tengah dan DIY. Selain dukungan dari purnawirawan TNI Polri, kubu Prabowo Sandi juga menerima dukungan dari alumni perguruan tinggi swasta dan ormas-ormas di Yogyakarta. Pada kesempatan ini, para simpatisan juga memberikan sumbangan sejumlah uang untuk kampanye Prabowo Sandi. Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan yang diberikan. Ia berjanji tidak akan mengecewakan harapan dari para pendukungnya jika memenangkan Pilpres mendatang. Saya menyampaikan terima kasih dukungan saudara, dukungan emak-emak, dukungan para senior. Saya terharu, saya lihat senior-senior saya yang ketemu di masa yang enak, di daerah operasi. Ini listrik 65 semua pemerintah.